Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab al-mausu'ah al-manahi syar'iyyah. Kita masuk ke bab babul umur allati nuhiya anha inda ziyaratil kubur, bab perkara-perkara yang terlarang saat ziarah kubur. An Buraidata ibni Khusaibi radhiyallahu anhu, dari Buraidah bin Khusaib radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang silakan ziarahi kuburan tersebut. Fa innaha tudzakkirukum bil akhirah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang hari akhirat. Walitazidukum ziyaratuha khairan, semoga dengan ziarah kubur kebaikan kalian semakin bertambah. Wa man arada ayyazural kuburo falyazur, barang siapa yang ingin ziarah kubur silahkan. Wala taqula hujron, janganlah dia katakan hujron. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faedah dari berziarah kubur. Pertama, dapat mengingatkan hari akhirat. Yang kedua, dengan ziarah kubur dapat menambah kebaikan. Apa hubungannya kira-kira? Ziarah kubur dapat mengingat akhirat, oke, karena dia mengingatkan kita akan kematian. Terus ziarah kubur menambah kebaikan? Apa kira-kira hubungannya? Ziarah kubur dapat menambah kebaikan, ikhwah, juga terkait dengan mengingat akhirat. Seorang itu dengan beriman dengan hari akhirat, maka dia dapat semakin semangat melakukan berbagai macam ketaatan. Tanpa beriman dengan hari akhirat, orang semakin enggan untuk melakukan kebaikan. Mengapa orang mengeluarkan uangnya untuk zakat? Mengapa seseorang mengeluarkan uangnya untuk membantu orang lain? Tak lain dan tak bukan dikarenakan mengharapkan apa?
pahala. Terus untuk apa dia pahala itu? Hah? Iya, untuk mendapatkan surga, dan itu adanya di hari akhirat. Jadi semakin beriman seorang dengan hari akhirat, semakin mudah bagi dia untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Mengapa orang harus mengeluarkan uang sekian ratus juta untuk haji plus, untuk haji furoda? Apa sih tujuannya? Tak lain tak tahu bukan dikarenakan iman mereka terhadap hari akhirat. Kalau hanya untuk urusan dunia, orang gak akan ada pergi ke Saudi Arabia sana. Negaranya gersang. Demikian. Kota Mekah dikelilingi oleh gunung-gunung yang tandus. Madinah mirip seperti itu. Tapi karena seorang yang kesana itu mengharapkan hari akhirat, makanya orang-orang takkan pernah bosan pergi ke dua tanah suci. Tak pernah bosan-bosan, ikhwah. Mereka yang sudah pergi, kepengin pergi lagi. Mereka yang sudah pergi beberapa kali, kepengin lagi balik. Dikarenakan apa, ikhwah? Dikarenakan iman mereka terhadap hari akhirat. Mereka berharap dosa-dosa mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berziarah kubur, kita mengingat hari akhirat. Dengan mengingat hari akhirat berarti kita akan bekali diri kita, ya. Kita akan bekali diri kita untuk menuju hari akhirat, itu maksudnya. Ya. Kita ingat seminggu lagi akan ujian. Terus apa yang kita lakukan? Tentu akan ada persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan inilah yang disebut dengan kebaikan-kebaikan itu. Makanya liyazidukum litazidukum ziyaratuha khairan. Semoga dengan ziarah kubur ini kalian akan bertambah kebaikan kalian. Demikian, ikhwah. Makanya kata Rasulullah, yang ingin berziarah maka silahkan berziarah. Tapi wala taqulu hujron. Jangan kalian mengatakan hujron. Apa yang dikatakan hujron? Min fikhil bab. An-nahyu anil hujr. Larangan dari hujr bahwa al-kalamul batil alladhi yusghitu rabbuh. Yusghitu rabbu tabaraka wa ta'ala. Yang dikatakan hujur adalah ucapan-ucapan batil, ya, yang dapat membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Wa fi riwayatin min hadisi Abi Sa'idin al-Khudri, dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan wala taqulu ma yuskhitu rabb. Janganlah kalian mengucapkan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Ucapan apa saja yang membuat Allah murka ketika kita berziarah kubur? Pertama yaitu ratap. Ya. Meratap. Meratap itu umumnya menggunakan suara-suara. Ya. Yang kedua, yang membuat Allah murka, berdoa kepada si penghuni kubur. Demikian, ikhwah. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang bid'ah, zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan hujur. Wala yaitu kalamul batil alladhi yuskhitu rabb, yaitu ucapan yang batil yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Makanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat putra beliau Ibrahim, apa kata beliau? Innal ainaini tadma wal qalbu yahzun, kedua mata itu melinangkan air mata dan hati pun bisa bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sesungguhnya perpisahan ini wahai Ibrahim sangat membuat hati sedih. Sebelumnya kan Allah Rasulullah sebutkan wala naqulu ma illa ma yurdi rabbuna,
dan kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu disebutkan hujron. Semua perkataan batil ya yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah itu termasuk hujur. Yang kedua, min akbahil hujur. Di antara perkataan batil yang paling buruk alladhi yuqalu indal kubur, yang diucapkan di kuburan, addu'aul amwat, berdoa kepada si penghuni kuburan, wastighatsatu bihim, dan memohon pertolongan kepada si penghuni kubur. Demikian ikhwah, wasu'alullahi bihaqqihim, memohon kepada Allah dengan kehormatan si penghuni kubur, wa ghairu dzalika minal munkaratil muhlikat, dan perkara-perkara lain yang mungkar-mungkar dan yang membuat orang celaka, yang membawa celaka. Di sini penulis menyebutkan yaitu berdoa kepada amwat, artinya dia meminta kepada si penghuni kubur. Yang seharusnya kita meminta kepada Allah, dia malah mintanya kepada si penghuni kubur, dan ini syirik besar yang dapat mengeluarkan si pelakunya dari Islam alias murtad, musyrik. Syirik besar. Berdoa kepada, meminta tolong, berdoa kepada si penghuni kuburan, itu dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, ikhwah. Makanya kalau kita banding-bandingkan dengan berhala-berhala saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, Lata, Uzza, wal Manat, itu tidak ada bedanya. Hanya bedanya berhala itu berbentuk patung, yang ini berbentuk kuburan. Itu aja bedanya. Ya, yang membuat sebagian kecil, sebagian orang kaum muslim bingung kan dikarenakan loh, ini kan orang soleh. Dia lupa kalau Lata itu juga orang soleh. Hanya dibentuk orang berupa patung, yang ini berupa kuburan. Patung ataupun berhala pada zaman Nabi Nuh yang disembah oleh umat Nabi Nuh pada waktu itu juga orang soleh. Ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak untuk menyembah Allah, apa kata mereka? Wa qalu la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian gara-gara si Nuh ini. Wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Ada lima patung yang mereka sembah. Kata Abdullah ibn Abbas, lima patung ini awalnya adalah orang-orang soleh. Demikian ikhwah, sengaja dibisikkan setan kepada kaum Nabi Nuh supaya dibuatkan patung mereka untuk mengingat jasa-jasa mereka, mengingat kesolehan mereka. Dengan mengingat kesolehan dan jasa mereka, mereka semangat untuk beribadah. Ya, samalah seperti patung-patung, monumen-monumen, ya, sengaja dibuat untuk apa? Mengingat jasa-jasa mereka dan untuk berupaya untuk ikut bersemangat menjaga keutuhan, kan begitu? Menjaga kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan kebaikan, kan begitu? Makanya ada monumen-monumen. Jadi sejarah itu berputar-putar, ya, berputar-putar dari situ ke situ saja, ikhwah. Makanya kita harus tahu sejarah sehingga jangan sampai diselipkan dikit saja udah bingung ini syirik apa tidak, ya. Nah, seperti berapa banyak kaum muslimin meminta kepada kuburan, dia katakan ini nggak syirik. Kenapa? Karena ini nggak berhala, ini adalah orang soleh. Demikian, dia lupa kalau berhala itu juga orang-orang soleh tadinya. Demikian ikhwah. Makanya prinsip orang-orang yang menyembah berhala itu kan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali kami berharap mereka akan mendekatkan kami kepada Allah. Itu dia.
Kenapa? Karena berhala yang mereka sembah itu orang soleh. Karena mereka meyakini bahwa orang soleh itu dekat dengan Allah, harapan mereka orang-orang soleh inilah yang membawa mereka agar juga ikut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkata orang musyrik yang menyembah berhala. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa, kecuali liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallah, untuk mendekatkan kami kepada Allah. Dan itu masuk syirikan, dan itu syirik besar. Sehingga diturunkanlah, sehingga diutuslah para rasul untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menegakkan tauhid. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada yang berdoa kepada penghuni-penghuni kuburan yang dia dianggap orang soleh, yang bisa memakbulkan doa, ketahuilah ikhwah, ini syirik besar. Ya, ini syirik besar. Pelakunya jatuh kepada kekufuran. Sangat berbahaya. Makanya orang yang pergi ke kuburan dengan niat dia berdoa, kalau dia berdoanya kepada Allah untuk kepentingan si mayit, dilapangkan kuburannya, ya, dimasuk, dibukakan pintu surga, maka itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau dia berdoa untuk dirinya. Kalau dia berdoa untuk dirinya, ya, dengan cara meminta kepada si mayit, maka ini termasuk syirik besar. Apabila dia berdoa, doanya kepada Allah, tetapi dengan menyebutkan kehormatan si fulan, ya Allah, engkau, orang ini adalah orang soleh, maka dengan kesolehan orang ini kabulkanlah doaku. Jadi dia memakai perantaraan, perantaraan orang soleh. Dia menyebutkan, ya Allah, ini adalah hambamu yang soleh, maka kabulkanlah doaku, permintaanku ini, karena atas kesayanganmu pada orang soleh. Alasan mereka dibolehkan karena ibaratnya kalau kita pergi mengurus suatu urusan di pemerintahan, tidak ada orang dalam, susah selesainya. Gitu. Ya. Makanya untuk urusan dengan Allah juga harus ada orang dalam. Astagfirullah. Harus pakai orang dalam. Orang dalam itu ya orang-orang soleh yang dekat-dekat dengan Allah. Ademikan ikhwah. Yang seperti ini sebagian ulama ada yang mengatakan juga termasuk syirik, tapi enggak, bukan syirik besar. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah tidak melalui kehormatan orang yang si kuburan, yang dikuburkan itu, yang wali, yang dianggap wali itu, tapi dia berdoa kepada Allah pergi ke kuburan si wali. Dia pergi ke kuburan si wali, misalnya di Jalan Perona ini ada kuburan ujung misalnya. Dia mau doa kepada Allah, ke kuburan itu aja saya berdoa. Jadi dia ambil posisi berdoa di samping kuburan seorang yang dianggap soleh. Ini bid'ah. Kenapa demikian? Kenapa Anda berdoa di kuburan? Apakah dari apa yang Anda yakini? Tidaklah seorang itu berdoa, kalau mau berdoa dia pergi ke kuburan, kecuali dia meyakini ini berdoa di kuburan ini doa makbul, kan begitu? Ada keyakinan. Kalau sama saja berdoa di kuburan dengan di rumah, mendingan dia di rumah saja doanya. Tapi karena dia meyakini adanya keistimewaan berdoa di kuburan, adanya kemakbulan, ya, maka dia ke sana. Dan ini perlu dalil. Tak berdalil jatuh pada bid'ah. Ya, tak berdalil jatuh pada bid'ah. Jadi enggak semua orang berdoa di kuburan itu langsung kita sapu jagat semua syirik besar. Enggak. Ya. Nanti ada yang doa, murtad nanti ya. Jangan. Ya. Tergantung ini motivasinya apa, niatnya apa,
demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi demikian. Dan yang dikatakan hujur adalah yang paling parah adalah berdoa kepada si penghuni kuburan. Yang ketiga, masyru'iyatu ziyatul kubur. Masyru'iyatu ziyaratul kubur, disyariatkannya ziarah kubur. Li'annaha tadma'ul 'ain. Karena dengan ziarah kubur dapat membuat air mata merlinang. Waturiqul qalb, dan dapat melembutkan hati. Watudzakkiru bil akhirah, dan dapat mengingat hari akhirat. Fa idza khallat minal i'tibar lam takun muradatu syar'i. Kalau seandainya tidak ada satupun motivasi yang seperti itu untuk ziarah kubur, berarti enggak disyariatkan. Ya. Enggak disyariatkan. Jadi kalau sekedar nengok-nengok kuburan gitu kan, kita datang kuburan sekedar nengok-nengok, maka yang seperti ini tidak disyariatkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kepingin keting nengok, ini yuk nengok-nengok kuburan mama, yuk tengok, dan nengok pulang. Ngapain sekarang? Ya, doakan enggak, apapun enggak. Atau sekedar untuk bersih-bersihkan supaya enggak hilang ditimpa orang. Itu juga bukan tujuan ziarah kubur. Ya. Kalaupun hilang kuburan tersebut ditimpa orang, ya wajar karena itu tanah wakaf, bukan tanah kita. Ya. Demikian. Makanya ziarah kubur kita harus tahu motivasinya apa, tujuannya juga harus tahu apa. Bab berikutnya, babun nahi an ittikhadz qubur aidan. Bab larangan menjadikan kuburan sebagai aid. Aid itu ikhwah seperti Idul Fitri, Idul Adha. Mengapa dikatakan aid? Dari kata aid artinya berulang. Setiap satu Syawal kita mengadakan perkumpulan. Di mana kumpulnya? Di tanah lapang untuk salat Id. Namanya kembali berputar jadi aid. Peringatan-peringatan itu dikatakan semua aid. Kayaknya kalau ada salah satu hari yang istimewa di mana setiap tahun masyarakat berkumpul di hari itu, maka itu dikatakan aid. Itu dikatakan hari aid. Rasulullah katakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Sekarang ada enggak kuburan yang setiap tahun di tanggal tertentu orang kumpul di situ? Ada. Itu yang disebut dengan haul. Itu dari berbagai macam provinsi, bahkan mancanegara datang untuk menghadiri haul sebuah kuburan keramat ataupun kuburan yang dianggap kuburan wali. Ikhwah, Rasulullah saja melarang melakukan hal itu di kuburannya. Terus mengapa dilakukan di kuburan yang orang-orang yang kita tidak tahu betul apa tidak dia masuk surga? Rasulullah saja yang sudah pasti masuk surga. Dia pemimpin seluruh umat manusia. Dia pemegang syafaatul uzma. Kalau enggak dia datang, enggak akan dibukakan pintu surga. Itu pun kuburannya tidak boleh dijadikan sebagai aid. Terus gimana dengan kuburan-kuburan yang lain? Kok ada kaum muslimin melakukan aid di situ atau disebut dengan haul? Demikian ikhwah. Jelas ini bertentangan dengan hadis ini. La tattakhidhu qabri aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri aidan, jangan kalian jadikan kuburanku tempat aid. Wala taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Wa haitsu ma kuntum fasallu alayya, di mana saja kalian maka berselawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, sungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Jadi berselawat kepada Nabi tidak harus pergi ke Madinah,
dari rumah kita juga sampai selawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min fikhil bab. Satu, yuhramu ittikhadhu quburil anbiya was salihin aidan. Diharamkan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai aid. Taqsudu fi awqadil mu'ayyah. Mu'ayyanah, yaitu pada tanggal-tanggal tertentu. Wa mawasimu ma'lumah, dan musim tertentu. Li'anna nabiya, li'anna Rasulullah SAW naha anitikhadi qabrihi aidan. Karena Nabi SAW melarang menjadikan kuburannya sebagai aid. Faqabru ghairihi aula bin nahi. Kalau kuburan Rasulullah tidak membolehkan kuburannya dijadikan aid, apalagi kuburan yang bukan Rasulullah, begitu maksudnya. Lebih terlarang lagi. Demikian. Kuburan Rasulullah, ada Rasulullah di sana. Dan Rasulullah tidak hancur dimakan bumi, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya inna jasadal anbiya la ta'kulul ard, sungguhnya tubuh para nabi itu tidak dimakan oleh bumi. Jadi dia tetap utuh, tetap segar. Demikian. Nah, sekarang Rasulullah ada di tempatnya. Tidak busuk dan tidak habis dimakan bumi. Dia tetap segar. Makanya kan pernah ada sejarah, ada orang yang mau mencuri jasadnya lah, ceritanya ikhwan. Ah, demikian ikhwan rahimanallah. Kalau Rasulullah sudah yang jelas orang yang soleh, diakui oleh semua orang, beliau mengatakan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Berarti selain Rasulullah itu lebih terlarang. Demikian ikhwah. Nomor 3, walidzalika kariha ba'du salaf radhiyallahu anhum taharri du'a inda qabri Rasulullah sallam. Oleh karena itu sebagian salaf terdahulu radhiyallahu anhum, artinya sebagian para sahabat, membenci, ya, mereka tak suka berdoa di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak suka berdoa di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 3, yuhramu iqadus siraj iqadus sarji indaha. Diharamkan membuat lampu di kuburan. Artinya sengaja meletakkan lampu apapun jenisnya, apakah lampunya lampu sentir ataukah lampunya lampu teplo atau lampu listrik, tidak dibolehkan meletakkan lampu di kuburan dengan maksud menerangi si penghuni kubur. Allahu a'lam bishawab, mungkin maksudnya kalau kuburannya gelap, si penghuni kuburan gelap, dengan taruh lampu jadi terang. Ya gimana caranya? Demikian ikhwah. Kenapa enggak ditanam aja sekalian lampu di situ, kan yang emergensi. Demikian bisa terang. Terus bagaimana kalau ada pekuburan memang sengaja taruh lampu? Lampu di pekuburan, ikhwah, di waktu malam itu ada yang meletakkan tujuannya bukan untuk si penghuni kubur, tapi sebagian tempat dan ada orang-orang yang tak bermodal, mereka jadikan kuburan tempat mesum. Ya kan, kuburannya begini nih, ya kan? Kan di tembok. Tembok begini. Kan tinggal gelar tikar di situ. Macam kasur. Demikian dibuat jadi tempat mesum, tempat pacaran. Makanya dibuatlah penerangan supaya tidak ada yang buat mesum di sana. Jadi orang-orang sekarang itu memang mungkin karena enggak ada tempat lagi, Allahu a'lam, di kuburan pun jadi. Demikian ikhwah, ya. Kalau ini niatnya enggak ada masalah, tapi kalau niatnya untuk menerangi si penghuni kuburan, enggak akan bisa diterangi dengan lampu-lampu seperti itu. Li'anna dhalika tushbihu bil majus fi ibadatihim wa adatihim wa a'yadihim. Karena hal itu mirip dengan orang majusi, baik ibadahnya, kebiasaannya, dan hari-hari rayanya. Allahu a'lam. Itulah dia larangan menjadikan kuburan sebagai id.
apa tadi, id, tempat berkumpul di waktu tertentu, ya, berkumpul di waktu tertentu yang sudah ditentukan dan pada musim-musim tertentu. Selanjutnya, ini agak panjang. Babun nahi anil ijtima' li ta'ziyati fi makan khos. Bab larangan berkumpul di tempat khusus untuk bertakziah. Larangan berkumpul di tempat tertentu untuk bertakziah. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sani'ati ta'am ba'da dafniha ba'da nafni min niyahah." Kata Jarir radhiyallahu anhu, seorang sahabat, kami menganggap berkumpul di rumah ahlu musibah dan membuatkan makanan setelah dikebumikan termasuk meratap. Berkumpul, kami menganggap berkumpul di rumah ahli musibah setelah dikebumikan dan membuat makanan setelah dikebumikan termasuk an-niyahah, yaitu meratap. Jadi artinya ikhwah, kalau kita mau takziah ya datang saja. Datang, tidak usah pakai jadwal tertentu, ya. Janjian habis, Bu, Ibu di rumah kan ba'da isya, kami ba'da isya mau rame-rame ke sana setelah salat isya, termasuk niyahah, termasuk meratap. Jadi gimana caranya takziah? Datang aja masing-masing. Datang dan tidak harus di rumah. Tidak harus di rumah orang yang ketimpa musibah. Di luar juga kita bisa bertakziah. Takziah itu kan untuk menguatkan dia, menasihati dia agar bersabar. Ketemu kita di luar, kita ajak dia makan siang, itu juga termasuk takziah. Demikian ikhwah, tidak harus kita pergi ke rumah dia. Ini sudahlah kita pergi ke rumah dia, numpang makan lagi di situ. Ya, ini benar-benar jelas sangat bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min fikhil bab nahyu anil ijtima'i lit-ta'ziyati fi makanin khasin. Larangan berkumpul untuk bertakziah di tempat khusus, kadar seperti rumah, awil makbarati, atau di pekuburan, awin nawadi, ataupun apa ya, tempat-tempat berkumpul. Biasanya ini aula, atau kalau di desa itu biasanya ada tempat berkumpul untuk memberikan penyuluhan. Itu namanya dalam bahasa Arab nawadi. Tempat-tempat berkumpul yang biasa masyarakat berkumpul, memang ruangan khusus, tempat khusus untuk berkumpul. Kalau di Mekah waktu itu ada yang disebut dengan di Madinah ada yang disebut dengan tempat Saqifah Bani Sa'idah. Kalau antum Allah mudahkan ke Madinah, di sebelah kanan belakang Masjid Nabawi itu ada sepetak tanah yang rindang, banyak pohonnya. Disitulah dahulu Saqifah Bani Sa'idah, di mana setelah Rasulullah wafat, disitulah para sahabat berkumpul bermusyawarah dan akhirnya mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi kalau inilah Masjid Nabawi, ya. Ini dalam halaman-halamannya. Jadi kiblatnya ke sana, sebelah kanan. Jadi di luar halaman sebelah kanan, ya, itu ada luas juga mungkin ada 30x30 meter. Itu tempat sekitar, dibandingkan sekitar Masjid Nabawi, itu tempat yang paling rindang. Bahkan banyak burungnya. Itulah tempat Saqifah Bani Sa'idah. Nah, demikian.
ya, Saqifah Bani Sa'idah. Itu nawadi yang dahulu tempat para sahabat kalau mereka ada musyawarah kumpul di situ. Ya, tempat berkumpul mereka. Awin nawadi. Jadi baik di rumah si ahli musibah, kemudian di kuburan juga atau di tempat-tempat perkumpulan, maka ini termasuk tidak dibolehkan. Wa adamu ittikhadhu al-maiti ta'am lidiyafatil mu'izzin, dan ahlul bait, ahli musibah, tidak boleh ahli musibah dan ahli musibah, dan tidak menjadikan ahli musibah untuk membuat makanan menjamu para orang-orang yang bertakziah. Ini enggak dibenarkan. Ya, dia sedang mengalami kesedihan. Kemudian kita repotkan dia untuk menjamu para muizin. Muizinnya orang-orang yang bertakziah. Itu terlarang. Qala Syafi'i fil berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa akrahu ma'tam, aku membenci ma'tam, wahia al-jama'atu, yaitu jama'ah, wa illam yakun lahum buka, yaitu jama'ah walaupun tidak sambil nangis-nangis. Fa inna dhalika yujadidul huzun wa yukalliful ma'amu'nah, karena hal itu dapat memperbaharui kesedihan ahlul bait dan dapat memberatkan ahlul bait. Jadi akrahu ma'tam, ya, akrahu ma'tam, aku membenci, aku tidak suka ma'tam, itu makan-makan. Ya, yaitu sekelumpulan orang walaupun di situ tidak ada yang namanya tangis-tangisan. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', syarihan li qauli Syafi'i, menjelaskan perkataan Imam Syafi'i, fa muradu julus li ta'ziyah, maksudnya ma'tam di situ adalah duduk untuk bertakziah. Duduk untuk bertakziah. Jadi berjamaah dia duduk untuk takziah. Wa qala amal julus li ta'ziyah, beliau mengatakan adapun duduk untuk bertakziah, fa nassa Syafi'i wal musannif wa sa'iru ashabi ala kirahiyati, maka sesungguhnya dengan jelas-jelas Imam Syafi'i wal musannif dan semua murid-murid Imam Syafi'i ala kirahiyatihi, membenci perbuatan tersebut. Jadi aneh ya, memang kalau di Indonesia ada yang kebiasaan seperti ini, padahal mengaku bahwasanya mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Lantas kenapa hal ini masih dilakukan? Mereka mencari fatwa ulama yang mazhab Syafi'i. Cari-carilah ada. Karena ulama yang mengatakan mazhabnya Syafi'i mengatakan boleh, yang Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan enggak boleh, udah enggak dipakai lagi pendapat Imam Syafi'i. Beralih kepada yang ulama yang bermazhab Syafi'i. Demikian ikhwah. Makanya ada teman-teman kita buat Asy-Syafi'i versus Syafi'iyah. Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i, lawan para ulama-ulama yang mazhab Syafi'i. Karena mereka ada pertentangan dalam pendapat. Seperti ini ikhwah. Ya, seperti ini. Ya, kalau para cerdik pandai orang Indonesia mereka jujur, mereka harus tidak membolehkan yang namanya makan-makan di rumah orang yang ahli musibah. Seharusnya seperti itu. Tapi sayangnya enggak tahu saya. Padahal di Al-Um ini kan sudah biasa dibaca-baca ini. Buku Al-Um ini kan bukan buku yang jarang ada. Ada bukunya, bahkan sudah diterjemah. Bukunya ada dan sudah terjemah. Tapi enggak tahu kenapa ya masih awet yang seperti ini. Ya. Allahu a'lam bissawab.
Nah, kalau Syekh Abu Hamid fi ta'liq berkata, Syekh Abu Hamid dalam ta'liqnya, al-mayyit akhar wa akharuna an nasi Syafi'i, dan lain juga, dan ulama lain juga yang menyatakan tentang pernyataan Imam Syafi'i, qalu, mereka mengatakan, yakni bil julusi laha ay yajtami'a ahlul mayyit fi baitin wa yuqsiduhu wa yaqsuduhum man arada ta'ziyah. Yang dimaksudnya yaitu dengan duduk di sini adalah si ahli musibah duduk di rumah, berada di satu rumah, kemudian ya mereka sengaja di rumah agar orang-orang yang ingin bertakziah datang ke rumah mereka. Jadi kalau mau bertakziah ke rumah itu, selain rumah itu gak ada takziah, begitu. Jadi ada janji. Jadi janji jadinya, malam ini kami bertakziah, maka berkumpullah si ahli musibah di rumah tersebut. Qalu bal yambaghi ayan sarifu fi hawaijihim. Mereka mengatakan yang seharusnya si ahli musibah itu ya dia harus, walaupun baru dapat musibah, dia harus terus bergerak. Artinya dia tetap harus yang bekerja, tetap bekerja demikian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Faman sadafahum azzahum. Bagi yang bertemu dengan mereka mungkin di pasar, maka silakan dia bertakziah, mentakziahi orang tersebut. Demikian juga. Jadi orang-orang yang mendapat musibah seharusnya dia tidak berkumpul di rumah tersebut untuk ditakziahi. Enggak begitu caranya. Tapi mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa, yang ke kantor, yang jualan-jualan. Ah, bagi yang bertemu dengan mereka, disitulah mereka mentakziahi. Bertemu di kantor, ditakziahilah dia. Bertemu di pasar, ditakziahilah dia. Wala farqa bainar rijali wan nisa fi kirahiyatil julus laha. Tak ada bedanya hukum duduk, dibencinya duduk di situ, ya, baik itu wanita, laki-laki maupun wanita. Qala Ibnu Humam, berkata Ibnu Humam dalam kitab Syarhul Hidayah, an ittikhadid diyafati min at-ta'am al-bait wa huwa bid'atun qabihatun, yaitu ahlul musibah, ahlul bait, ahlul musibah menjamu orang-orang yang datang dengan membuat makanan, menjamu orang-orang yang datang dengan cara membuat makanan, itu adalah bid'atun qabihatun, bid'ah yang sangat buruk, kata beliau, kata Ibnul Humam. Qultu asaba rahimahullah, benar apa yang dikatakan rahimahullah, li'annaha tumitu sunnah al-qadiyatu ayyasna'a akriba al-mayiti wa jiranuhu li ahl-mayiti ta'aman yushbi'uhum. Karena hal ini, apa namanya, orang, si ahli musibah membuat makan, menghidangkan makan untuk orang yang datang bertakziah, ini jelas kebalikan dari sunnah Rasulullah dan bisa mematikan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu bagaimana ikhwah? Yaitu kerabat-kerabat si mayit dan atau tetangga-tetangga si mayit yang buat makanan untuk mereka, untuk si ahli musibah, untuk membuat makanan yang membuat mereka kenyang. Kerabat si ahli musibah atau tetangga si ahli musibah, mereka lah yang membuat makanan, ya, sehari atau dua hari, ya, yang makanan yang mengenyangkan mereka. Jadi bukan sekedar kirim kue lapis, kan begitu, kirim onde-onde, enggak begitu. Memang makanan mengenyangkan, makanan pokok, begitu. Kirim sarapan misalnya, berapa orang mereka, ahli musibah, 5 orang, kirim lontong 5 bungkus, kenyang gak kira-kira? Ya kalau lontongnya 3.000 gak kenyang lah, banyak kuahnya. Lontong yang 6.000, demikian ikhwah, atau yang 7.000, yang buat kenyang. Makan siang misalnya, jangan kirim, apa namanya, nasi kucing, entahlah ya kucing. Di Jogja ada nasi kucing, segini ya nasi kucing itu. Itu kalau masuk makan, hanya terisi 1/10 lambung. Demikian, kirimkan makanan yang membuat mereka kenyang. Demikian juga waktu malam. Demikian, jadi bukan kue-kue yang dikirim, ikhwah. Kue-kue mana membuat kenyang? Antum letakkan di situ kue satu, apa namanya, satu bakul, tetap nggak buat kenyang. Kenapa? Nggak dimakan mereka. Kenapa? Nggak buat kenyang.
Mereka makan belum kenyang sudah neken gitu kalau kita makan kue. Tapi kalau nasi yang biasa lah yang kita makan dengan pokok itu bisa mengenyangkan. Jadi kirimkan kepada mereka bukan makanan cemilan, tapi adalah makanan yang membuat kenyang. Setelah itu ya silakan antum mau kirim kerupuk, kirim cemilan, silakan, tidak masalah. Tapi intinya adalah mengirim makanan pokok membuat mereka kenyang. Li hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Ja'far, lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutil, ketika datang berita meninggalnya Ja'far, tewasnya Ja'far, qala Nabi SAW, beliau mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan, masakkan makanan untuk keluarga Ja'far, faqad atahum ma yushghiluhum, karena telah mereka telah ditimpa sesuatu yang buat mereka sedih. Wa hadzal khairu huwa alladhi daraja 'alai ahlu khair minas salaf, kebaikan inilah yang dilakukan oleh para penganut-penganut kebaikan dari kalangan salaf terdahulu, kama qala Syafi'i fil al-um, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab al-um, wajibun li jiranil mayit au dzi qarabatihi ay ya'malu li ahli al-mayit fi yaumi yamut wa lailatuhu ta'aman yushbi'uhum. Masyaallah, Imam Syafi'i mengatakan ya, wajib bagi tetangga-tetangga si mayit atau kerabat-kerabat si ahli musibah untuk membuatkan makanan, membuatkan makanan untuk si ahli musibah, keluarga musibah, di hari, untuk satu hari satu malam yang bisa mengenyangkan mereka. Ya, hari musibah tersebut. Imam Syafi'i mengatakan ini. Fa inna dzalika sunnatun wa dzikru karimun. Ya. Wa dzikrun karimun, karena hal itu sunnah dan satu hal yang baik. Wa huwa min fi'li ahli khair qablana wa ba'duna. Ini ada perbuatan orang-orang yang baik sebelum kita dan setelah kita. Kemudian, naqala Syekh Ahmad Syakir fil Musnad an Sindi wa fil jumlati hadzal aksul warid. Sayangnya ada kebalikannya, ayasna annas ta'am li ahli mayit fajtami annas fi baitihim, yaitu orang-orang membuat makanan untuk si ahli musibah, lantas orang-orang kemudian mereka pun berkumpul si ahli musibah. Begini, ini ada ahli musibah nih, ahli musibah, orang-orang buatkan makanan untuk mereka sekaligus untuk makanan orang yang datang kepada mereka gitu. Jadi ini misalnya si A keluarganya sedang timpa musibah, saya buatkan makanan untuk mereka. Set, makanan yang saya buatkan untuk mereka ini sekaligus untuk menjamu orang yang datang. Jadi mereka nggak buat makanan, ya mereka tidak buat makanan. Tetangganya lah yang buatkan makanan. Ah, makanan ini untuk mereka sekaligus untuk orang-orang yang datang bertakziah. Ini bagaimana? Waqad dzakara hatta la takallafu li ajlihi bitta'am, agar mereka tidak direpotkan dengan menyediakan makanan. Waqad dzakara katsirun minal fuqaha, para fuqaha, banyak para fuqaha yang mengatakan annadhiyafata lil mayt qalbul ma'qul, bahwasanya menjamu penjamuan yang dilakukan oleh ahli musibah itu terbalik. Li'anna dhiyafata haqqan takunu lisururi la lihuznin. Karena yang namanya penerimaan tamu, penjamuan tamu itu untuk sebuah kesenangan, bukan untuk sebuah kesedihan. Ya kan, kita kalau datang tamu kan kita senang. Kita sediakan makanan untuk sebuah kesenangan. Kita senang tamu kita datang. Demikian ikhwah. Membuat kita senang dalam kondisi-kondisi kita senang. Makanya kalau kita sedih, kita dalam keadaan sedih misalnya, mobil antum mobilnya dicuri orang, kira-kira datang teman, akhi ana mau datang mau makan siang pan antum, kira-kira gimana? Gimana kira-kira? Ya gak tepat kan. Biasanya pas kita senang barulah kita bisa rela menerima tamu. Makanya Rasulullah itu selalu
mendapat hadiah dari para sahabat, susu apalah didatang ke sahabat itu di saat-saat beliau berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena pada saat itu beliau sangat sangat senang. Nah, demikian. Makanya kita bisa terima tamu di saat kita emang dalam keadaan senang. Nah, ini sementara ini nerima tamu dalam keadaan sedih. Berarti kan enggak pas. Jadi artinya yang seperti itu juga enggak dibolehkan. Walaupun dia enggak buat makanan, orang lain yang buat makanan diserahkan kepada si al-mayit, si al-musibah, dan mereka makan ini sekaligus untuk orang yang datang, tetap enggak dibolehkan. Summa qala wa hadza jairun nafis. Beliau mengatakan beginilah seharusnya, artinya tetap enggak dibolehkan. Wa sabaqa dzikruhu nau min niyahah al-muharramah, dan ini termasuk jenis daripada meratapi yang tidak yang diharamkan. Ya kan datang juga akhirnya rame-rame kan. Sementara kata Jarir tadi apa? Kunna na'uddu al-ijtima'. Kami menganggap berkumpul-kumpul di hari musibah itu termasuk niyahah. Qala Syaukani fil Autar lima fi dzalika min at-tathqili 'alaihim, berkata Imam Syaukani dalam kitab Al-Autar, lima fidzalika min taskili alaihim, karena telah apa namanya memberatkan mereka, wa syaghalathum ma ama fihi min syaghalatil khatir bil mautil mayyit, dan telah membuat menyibukkan mereka padahal mereka sudah disibukkan dengan rasa sedih karena tiba musibah. Wa ma fihi min al-mukhalafati sunnah, demikian juga menyisi sunnah, li'annahum ma'muruna bi ayyasna'u li ahli mayit ta'aman. Li'annahum ma'muruna bi ayyasna'u li ahli mayit ta'aman. Karena seharusnya mereka yang diperintahkan untuk membuat makanan kepada ahli musibah. Wa khalafu dhalik, tapi malah mereka menyelisihinya. Wa kallafuhum sana'atu ta'am li ghairihim, malah mereka membebani si ahli musibah buat makanan untuk yang datang ataupun untuk orang lain. Demikian ikhwah, intinya yaitu tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang bertanya? Fadhol. Ya, dah. Ya. Orang datang bertakziah banyak bawa makanan, gitu ya? Iya. Terus kalau ada lebih? Kan nggak ada dibilang dikasih di apa? Nggak boleh dikasihkan. Yang nggak boleh apa tadi? Menjamu. Orang datang dijamu, itu nggak boleh. Kalau dia kirim ke tetangga ya nggak ada masalah. Jadi jamu tersebut juga termasuk kan berkumpul juga di situ kan. Dan itu hitungannya termasuk niyaha itu setelah mayat dikebumikan. Ada lagi? Ketika seorang suami telah melakukan tindakan kekerasan, tindakan dan lisan kepada istrinya dengan memukul dan menghinanya, lantas istri pergi meninggalkan saya dari rumah, bagaimana statusnya? Pertanggungjawaban saya sebagai suami kepada Allah, bolehkah saya melakukan hal itu kepada istri karena istri juga sudah memancing amarah saya melalui tindakan dengan perkataan, dan apakah yang harus saya lakukan ketika istri sudah merasa ketakutan dan trauma bertemu dengan saya lagi? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau antum merasa penyebab istri trauma karena antum telah memukul dia atau emosi, sebagai seorang suami seemosi-emosi
terhadap istri tetap enggak boleh mukul kan? Enggak boleh mukul. Mukul itu yang terakhir, itu senjata pamungkas. Tetap nasihat. Nah, setelah nasihat tidak bisa, pisah ranjang. Setelah pisah ranjang enggak bisa, baru pukul. Pukul itu pun pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Begitu. Tidak dipukul macam memukul maling. Ya. Itu bukan mukul namanya. Itu memang menghajar itu sudah. Tidak dibolehkan, haram hukum yang seperti itu. Ya, kalau sampai istri dipukul suami kemudian dia cicing lari sampai dia bertrauma ketemu suaminya, berarti kan parah pukulannya. Begitu. Para suami ketika mukul dia emosi, itu bisa biru dibuatnya. Berapa banyak kita melihat istri tiba-tiba matanya tuh menghitam kan? Menghitam, pendarahan dikarenakan dipukul suaminya. Demikian, ini jelas enggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Jadi bagaimana kalau dia lari dari rumah? Ya bujuklah. Kalau Anda memang mau kembali ke dia, bujuk. Minta maaf kepada sang istri. Berjanji untuk tidak memukul lagi. Demikian. Apalagi dengan hukum positif sekarang, Anda bisa dituntut masuk penjara dengan mukul seperti itu. Kalau si istri mengadu ke apa namanya? Komnas Wanita apa? Hah? Hah? Apa? Oh iya. Ya begitu ikhwah. Jadi enggak dibolehkan. Pukul-mukul seperti itu enggak dibolehkan. Tidak dibenarkan dalam Islam. Artinya mukul enggak ada masalah dalam pendidikan, tapi mukul maling itu enggak bisa. Antum lihatlah kalau maling sudah diikat orang di tiang listrik gimana? Orang yang enggak tahu apa-apa tiba-tiba maling. Oh, sengaja. Ya kan? Ada yang dari jauh dah ciat gitu. Dia mau dipraktekkan itu jadi sansa itu apanya? Malingnya. Demikian. Jelas enggak dibolehkan. Apalagi sambil menghina-menghina. Ya, dalam Islam tidak ada yang namanya menghina. Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, kalau seandainya dia sudah pergi dari rumah karena trauma, ya berupayalah membujuknya kembali. Gimana lagi? Ada pertanyaan? Ustaz, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat imamnya menggunakan logatnya Ustaz? Kalau memang logatnya itu memang logatnya hanya iramanya yang enggak ada masalah. Ya dia bisanya begitu. Ya, bisanya begitu. Tapi kalau logat Jawanya itu sampai apa namanya? Sampai apa? Mengeluarkan dia dari makhrajnya seperti alhamdulillahi rabbil alamin, misal begitu kan? Ya. Atau tabat yada abi, begitu kan? Itu kan langgam apa namanya cara pengucapannya. Nah, demikian. Yang kita lakukan apa? Kalau imam seperti itu, ajarkan dulu dia, Pak. Ajarkan dia bagaimana cara mengucapkan ain, cara mengucapkan ha. Karena orang-orang Jawa yang lama ya, dia sulit mengucapkan ha. Kalau dia mengucapkan ha akan terucapkan kha. Jadi kho dia jadinya. Alka, alka, wa alha. Nah, sama dengan ain. Kita ajarkan ain yang terucap dengan dia nga. Jadi alamin, ngalamin, jadi nga. Makanya diajarkanlah. Ya. Harus diajarkan dia. Demikian, Pak. Diajarkan imamnya, Pak. Sudah diajarkan dia? Masih gitu juga? Oh, iya berarti bukan rawatib, enggak apa-apa. Artinya dia memang spontanitas ditunjuk begitu. Mungkin karena dilihat dia jenggotnya panjang gitu kan. Pakai lobe. Demikian. Rupanya memang penampilan oke, baca Qur'annya enggak beres. Begitu. Ya insyaallah enggak apa-apa kalau untuk kali itu. Ya, enggak apa-apa. Insyaallah taala. Tapi tetap dia dikasih tahu.
agar dia jangan terlalu pede untuk jadi imam. Demikian. Memang kalau kita lihat seorang yang berjenggot, pakai lobe, itu udah ciri-ciri orang baik kan? Demikian. Jadi jangan antum jangan apa? Jangan segan dengan pakai jenggot. Ya, jangan segan. Ciri-ciri orang baik itu. Buktinya coba antum. Dimanapun antum, kalau enggak ada imam, situ ada antum yang pakai jenggot. Coba gimana? Mana lebih disuruh, dia yang berjenggot yang maju ataukah yang cukur jenggot? Hah? Yang berjenggot tanda orang baik. Jenggot tanda orang baik. Walaupun apa yang dikatakan orang itu menghujat jenggot ini segala macam, enggak bisa. Insting orang, nalurinya mengatakan orang baik. Itu dia, enggak bisa dipungkiri. Apapun yang dikatakan jenggot enggak cerdas, kepintarannya semua turun ke jenggot katanya. Ya, kecerdasannya, nutrisi otaknya masuk ke jenggot semua. Apapun penghinaannya, tetap masa orang punya naluri. Punya naluri. Dan ini ya seperti itu kejadiannya, tetap yang berjenggot itu juga yang disuruh untuk jadi imam. Kenapa begitu? Kenapa yang enggak berjenggot itu suruh jadi imam? Itu tandanya orang baik. Tanda orang baik. Demikian ikhwan. Teroris berjenggot enggak? Yang ngebom-ngebom. Mana berjenggot ketika dia ngebom? Sudah masuk penjara dia baru pelihara jenggot. Tengok. Sudah masuk penjara dia baru pelihara jenggot. Kalau enggak. Ya udahlah, kita pulang ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Akekah umur 25 tahun. Maksudnya dia diakekah orang tuanya atau dia mengakekkan dirinya sendiri? Oh. Seharusnya bukan dia yang mengakekkan dirinya sendiri. Dia kasih aja duitnya itu ke orang tuanya. Suruh orang tuanya mengakekkan. Artinya mengakekkan diri sendiri, Rasulullah SAW pernah melakukannya. Karena Rasulullah ya'uku nafsahu, ya'uku atau apa kalimatnya, qablal bi'thati, ba'dal bi'thati. Beliau mengakekkan dirinya setelah beliau diangkat menjadi nabi. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang kesohihan hadis ini. Ya, berbeda pendapat tentang kesohihan hadis ini. Malah umumnya menyatakan hadis ini dhaif. Di antara para ulama yang menghasankan Syekh Al-Albani. Namun umumnya mengatakan hadis ini hadis dhaif. Kenapa? Karena akikah itu syariat yang dibebankan kepada orang tua, bukan si anak. Demikian. Kalau orang tua enggak sanggup ya sudah, berarti tidak ada akikah. Namun kalau orang tua yang mengakikahkan anaknya, anaknya sudah berusia 25 tahun, dibolehkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akikah itu kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Semua yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu yauma sabi'ihi, yang disembelih di hari yang ketujuh. Dalam hadis yang lain, kalau enggak sanggup di hari ketujuh, 14, 21. Ini hari-hari yang terpilih. Seandainya di hari 21 juga dia tidak sanggup, karena ini sedang tergadai, maka kapan dia sanggup, maka ditebus. Itu dia. Karena dia enggak sanggup, ya kapan dia sanggup harus ditebus. Bukan berarti kalau seandainya sudah lewat 21, di hari 25 kita baru sanggup. Tapi karena sudah lewat, jadi gimana? Tetap. Ya. Tapi afdolnya itu di hari-hari yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau seandainya selain waktu itu kapan dia sanggup, maka diakekahkan anaknya walaupun sudah berusia 10 tahun, 15 tahun. Kenapa? Karena anaknya tersebut masih tergadai. Allahu a'lam bishawab. Itu pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Allahu a'lam bishawab. Lagi? Bis? Ya. Kalau pada saat itu sanggupnya satu. Anak laki-laki sanggup satu.
Nanti kalau saya katakan iya, kalau sanggup waktu itu cuman sanggupnya beli kepala kambingnya aja gitu. Allahu alam, akikah itu anak anak laki-laki dua, kambing perempuan satu. Kalau dia belum sanggup dua, ya berarti belum sanggup. Begitu. Jadi belum sanggup, tunggu saja dia sampai sanggup. Itu dia. Iya kan? Mudah aja sebenarnya. Oke lah ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.